Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Nah, kali ini gue mau nge-unboxing tipe-tipe Lamborghini dari beberapa merek, dari Majorette, Hot Wheels, dan Tomica. Dan ini ada beberapa koleksi Hot Wheels gue yang udah golus di sini. Nanti gue perbandingin satu-satu ya. Namun sebelumnya gue mohon maaf, gue jarang upload di minggu ini, minggu kemarin maksudnya, itu karena gue lagi sakit. Jadi baru upload di hari ini. Oke, lanjut kita coba mulai dari mana dulu nih? Dari Majorette dulu kali ya. Kita lulus nih langsung. Oke. Ini kebetulan pas gue beli di dekat kantor, Alfamart dekat kantor. Dan kemudian gue lagi beli iseng-iseng beli minuman. Kok lihat, waduh bagus Lamborghini-nya. Pertama gue nggak tahu ini keluaran Majorette seri chrome itu keluarnya baru atau udah lama. Terus akhirnya gue coba beli dan ternyata ini bagus nih warna sama modelnya. Ini kebetulan modelnya sama yang gue punya nih. Nah, tapi ini sedikit penyok. Oke, langsung kita buka ya. Kita buka. Lulus. Ini Huracan ya, benar tuh Huracan. Bisa lihat tuh, Huracan. Sini Huracan. Oke. Nah, yang menarik dari Majorette ini, itu pintunya itu bisa dibuka untuk seri chrome ya. Namun untuk yang Lamborghini ini nggak bisa dibuka pintunya, tapi bisa dibuka pada bagian belakangnya. Bisa dibuka belakangnya, mantap, detailnya bagus. Oke, gua taruh di sini dulu. Dan yang kedua ini dari Hot Wheels, ini versi Lamborghini Reventor Roadster. Ini contohnya gua udah punya, tapi ini versi yang terbaru kemarin keluaran dari event Tomochi, pas Tomochi kemarin maksudnya di bulan September, awal September. Ini muncul. Nah, kita buka ya. Wah, gila kayak ngelus mainan tuh. Kenikmatan hakiki ya. Nah, seperti biasa kalau Hot Wheels detailnya kalau udah ada decal ini pasti beberapa detail-detail kecil suka dilupain dari lampu ya, tapi ini lumayan ya, lampunya ada, logo Lamborghini kecilnya ada tulisan Lamborghini di belakang kecil. Oke, kita taruh sini. Nah, yang terakhir ini dari Tomica. Ini Lamborghini Huracan juga. Ini versinya sama-sama yang ini nih, Huracan. Nanti kita coba perbandingin ya dari Majorette, Hot Wheels, dan Tomica. Dan BTW ini ada ininya ya, ada pernya tuh. Nah, apakah di Tomica juga ada? Nanti kita lihat. Oke. Ini untuk Tomica sendiri harganya 64.965.000. Kalau untuk yang seri Majorette Chrome Series ini di harga 60.000 atau 59.900 rupiah. Dan yang All Hot Wheels tetap pada tahu ya 30.000. Kita buka. Bentar, agak susah ya. Detailnya di sini ada logo Lamborghini resminya, ini lisensi resmi dari Lamborghini. Kemudian ada tulisan Jepang-Jepang
Dan BTW ini scale-nya 1 banding 62. Jadi lebih besar sedikit perbandingannya. Kan kalau untuk Hot Wheels dan Majorette itu 1 banding 64. Mungkin nanti mungkin enggak begitu kelihatan ya kalau untuk dari perbandingannya. Oke. Ini gue singkirin dulu. Dan ini dia Lamborghini Huracan dari Tomica. Wah, ini catnya yang mulai dari Dove gini, keren banget sih. Pera juga ada nih, hampir sama kayak di seri Majorette Chrome ya. Mantap-mantap. Gue suka banget sih nih sama yang versi Tomicanya nih. Mungkin bakal gue pajang nanti di kaca akrilik. Mantap ya. Ini lihat. Ini mungkin seri Hot Wheels. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ini dia. Kita lihat dari ukurannya. Nah, di sini bisa kalian lihat tuh. Dari Hot Wheels itu paling kecil. Karena lihat dari kotaknya, dia cuma butuh 1 2 3 4 5 6 7. 7 petak di sini. Nah, sedangkan untuk dari Tomica dan Majorette ini 7 lebih, sekitar 8 gitu. Oke. Cukup bagus. Gimana menurut kalian? Bagus versi mana? Versi Tomica, Hot Wheels, atau Majorette? Kalau kata gue sih paling bagus versi Tomica nih. Itu aja video dari gue. Nanti tolong komen di bawah menurut kalian yang bagus yang mana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.